Syederalun, setelah sempat didesak masyarakat, pemerintah kota Losmawe akhirnya memindahkan sementara pesantren AN ke kawasan Bukit Rata, Kecamatan Blangmangat, tepatnya di komplek pesantren Al-Muhajirin. Pemko juga melakukan perombakan pengurus yayasan pesantren AN dan kini dipimpin Tengku Sulaiman Daud. Sementara itu aktivitas belajar mengajar di pesantren itu akan dimulai Senin 29 Juli pekan depan. Desakan pemindahan pesantren AN dilatarbelakangi adanya dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oknum pengajar dan pimpinan. Sebelumnya aktivitas pesantren itu juga dibekukan setelah polisi merilis kasusnya. Dari Losmawe, Zaki Mubarak, Serambi On TV.